Terus, untuk itu, tolong diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu itu dua. Satu mengikuti apa, dua mengikuti apa, tiga, empat, seterusnya. Jadi itu bukan surat pengantar untuk dipermudah itu. Bukan. Jadi saya pulang itu tetap sore, Pak. Sore dan tetap antri. Dan tetap antri. Tetap ikut semua tes. Semua. Tes, kok tes segala macam, mundur segala macam, parkir saya ikutin. Sampai di rumah dengan agak monyong mulut saya juga. Eyang cuma nanya, gimana Ram? Wah, ngikutin ini. Saya bilang gitu. Ya begitu Ram. Peraturan adalah peraturan dan kamu harus tahu untuk mendapatkan sesuatu itu harus bersusah-susah dan bekerja agar apa yang kamu inginkan itu mendapatkan kamu bisa hargai dan kamu bisa raih. Makanya saya alhamdulillah nggak pernah melanggar lalu lintas mbak karena takut ya pesan ayah udah iya. Saya takut mbak saya luar biasa harus dikasih temukan itu kalau begitu. Saya ingin ada juga cerita dari saya ingin ke Opa Darto. Ada itu polisi purnawirawan Sidarto dan Subroto anggota Dewan Pertimbangan Presiden junior di kepolisian dulu Opa Darto. Apa yang Opa tangkap pesan Hugeng sosok yang seperti apa? Tadi kita mendengarkan dari keluarganya kalau dari Opa sebagai junior di kepolisian waktu itu Hugeng itu seperti apa? Dia orang yang sederhana, jujur. Berani melawan segala keadaan itu Hugeng Iman Tansor. Interaksi Opa Darto dengan Hugeng, kalau saya tidak salah, yang meminta Opa untuk menjadi ajudan Soekarno itu salah satunya Jenderal Hugeng itu. Tanda tangan SK itu oleh Deputi Administrasi Pak Suparno ya, Hugeng itu Deputi Operasi. Jadi waktu saya dapat surat itu pada saat pasca Sulsmar. Saya dipanggil Pak Hugeng dan beliau bilang, tolong bantu Bapak, itu aja. Tolong bantu Bapak? Iya, itu kata-kata Pak Hugeng. Dan hubungan Jenderal Hugeng dengan Bung Karno memang sangat dekat? Sangat dekat, beliau pengaku Bung Karno. Bahkan saat ditahan di West Maiso, beliau sempatkan untuk, waktu tahanan kota ya, sempatkan untuk menengok Bung Karno. Dan hampir Mas diri saya kalau itu yang mengantarkan Jenderal Hugeng untuk datang menjenguk Bung Karno. Apa yang Opa Darto tangkap kesan Bung Karno terhadap Jenderal Hugeng ini? Tentunya memang karena sahabat dekat, tapi kesan personal Bung Karno tentang sosok Jenderal Hugeng? Beliau sangat terkesan dengan kejujurannya bahwa Pak Hugeng diangkat dari desa imigrasi selama 4 tahun, menteri luar negara, menteri sekap itu adalah tokoh polisi pertama yang dikeluarkan di luar kepolisian itu beliau. Sebelum beliau tidak ada. Itulah. Dan kejujuran itu yang selalu kemudian juga ditangkap dari Bung Karno tentang Artinya menjabat di Dirjen Imigrasi, Menteri Luar Negara, Mensesnek era Bung Karno, ya tidak punya apa-apa. Saya kira putra-putranya tidak tahu. Tidak punya apa-apa. Menduduki jabatan berganti-ganti mentereng, tapi tidak pernah mengambil sesuatu untuk kepentingan itu juga. Jabatan yang sungguhnya jabatan basah ya, tapi kering di tangan Pak Hugeng. Basah tapi kering di tangan Pak Hugeng. Baik, kita akan lanjutkan. Kita masih akan ada dengar cerita dan juga kisah-kisah yang akan menarik untuk kita pelajari malam hari ini. Belajar dari Hugeng kembali sesaat lagi.